السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والخير والشر بما شئت الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syurah sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa li waziram min ahli amma ba'd sadat al-ulama al-a'iza wal-qurama para kiai bunyai para sesepuh Engkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendungo. Sadat pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Engkang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan, Setuju engkang minulio. Sederek-sederek panitia, Oke tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, ingkang kita bangga adik-adik santri, bapak-bapak, ibu-ibu, setoyo jamaah, kanti ikhlas, niat, hormat maulid nabi, monggo kita ngaji, kita awali kanti maus suratul fatihah tawasul datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi sedaya keluarga lan sahabatipun para nabi para rasul sedayanipun para tabi'in tabi'i tabi'in salafus salihin para aulia para ulama kiai-kiai kita bunyai-bunyai kita guru-guru kita sedaya yang pangajab mugi-mugi majelis mulia dalu menikah Astu astu ngasilakan ilmu engkang manfaah lan barokah. Mugi mugi kulolan panjenengan sedoyo pinaringan kekuatan sakit ngamalake. Sekaligus niat dungo datang arsani pun Allah. Mugi mugi nopo engkang dados hajat saya indunya akhirat kulon jenengan dipun ijabai dening gusti Allah. Engkang nembe sakit mugi enggal pinaringan sehat. Ingkang nembe susah muga enggal pinaringan bungah. Ingkang nembe kangelan muga enggal pinaringan gampang. Ingkang nembe kekurangan muga enggal pinaringan cukup. Ingkang nembe seret macet muga enggal pinaringan lancar. Ingkang nembe ribut gegeran padu tukaran muga enggal pinaringan rukun. Ingkang nembe gadah utang muga enggal pinaringan lunas. Mugi-mugi sedaya termasuk umat ijabah ingkang berhak nampi syafaat kanjeng Nabi. Mugi-mugi sedaya pinaringan selamat bejo mulia bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki <tik> yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim surat alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa labdollin rabbi kufirli wali walidahya walil mu'minin amin ya rabbal alamin Para rawuh dan ing hadis Qudsi Allah berkata laulaka laulaka ya muhammad ma khalaqtul aflaq umpama ora mergosli ramu muhammad Engsun Allah ora bakal nggawe jagat sak isine. Dadi umpama mboten kerana Kanjeng Nabi, Allah mboten damel sedaya makhluk. Umpama mboten merga Kanjeng Nabi, Allah mboten damel langit, bumi, segara, malaikat, jin. Umpama mboten krana Kanjeng Nabi, Allah mboten damel swarga. Umpama mboten krana Kanjeng Nabi, Allah mboten damel sedaya makhluk termasuk menungsa Dadi sedaya didamel dening Allah niku disiapke kanggo Kanjeng Nabi. Sedaya didamel dening Allah niku diserahne dipasrahke dhateng Kanjeng Nabi. Mula kula sampeyan iki yen pengen tentrem, slamet, bejo, bahagia, mulya dunya akhirat kudu parek karo sing dipasrahi, Gusti Allah. Nggih menika Kanjeng Nabi. cara termudah supaya kita dekat dengan Rasulullah adalah memperbanyak sholawat datang kanjeng Nabi. Terus berusaha maksimal manut lan dereaken tindak lampahipun kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing rawuh niki cinta kalih kanjeng nabi no pembodohan percados cuma masalah kanjeng nabi cinta kalih sampean no pembodohan bodokaro jenengan sayang kalih kula no pembodohan pokoknya nek ran jawab tak tinggal ngalih jenengan sayang kalih kula no pembodohan aku yo yo. Kula sampeyan iki cinta nang Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabine cinta nang kula sampeyan napa no mboten? Kabeh wong ngaku cinta Kanjeng Nabi, ngaku seneng Kanjeng Nabi. Tapi wong seneng, wong cinta niku wonten tanda-tandhane. Ni. Yen cocok karo tanda-tandhane berarti bener. Yen ora cocok karo tanda-tandhane berarti salah petok uang kok mesem niku tandane geting nopo seneng petok uang kok nyaprut merengut betutut niku tandane seneng nopo geting nek cocok karo tanda tandane berarti bener koyo pelem niku lo pelem <coughs> pelem gadung niku mentah karo mateng rupane meh podong Tapi ana tanda-tandhane. Ana pelem didemek, gembuk, diambu sedep, niku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu kok ora sedep, niku tandane pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu basin, niku tandane pelem boso. Itulah ilmu dalam dunia percodotan Apa tanda tanda-tandhane wong sing cinta karo Kanjeng Nabi Man ahya sunnati faqad ahabbani Sapa wong sing urip-urip sunnahku Sapa wong sing nglestarekno tindak lakuku Ya wong kuwi Bener-bener seneng aku. Terusane, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng aku, wong kuwi bakal bareng-bareng aku manggon ana ing suwargane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh Kanjeng Nabi niku wulida hasanan wanasyaa hasanan Washabah hasanan wasyakha hasanan wa syaba hasanan, hasanan, hasanan. Kanjeng Nabi niku Lahire sae Ayo sedaya nderek nyaot sae kersane kecipratan kasainananipun ke Kanjeng Nabi. Sing gelem nyaot nderek muni sae tak dongake akeh duwite. Akeh rejekine. Akeh sedulure. Akeh ibadae. Akeh ganjarane. Akeh utange. Utang ngelakoni kebagusan. gampang usahane gampang usahane gampang urusane gampang golek utangan sing diutangi lali ora nagih nyaut nggih muni sae ngoten kanjeng nabi niku lahire moh kurang banter kanjeng nabi niku lahire cilikane remaja ne dewasane sepue sedone dan kesainane kanjeng nabi niku lurus stabil dan dinamis ndak ada bengkoknya sama sekali sedikit pun nggak ada jeleknya sedikit pun nggak ada buruknya niku kanjeng nabi Jan api tok lanek wong bae wong desa ngembal reja sak api api e mesti ono ele e gini apa tiada gading yang tak retak Tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Nek Kulon sampai niki, sa api-api e mesti ono, e. liane kanjeng nabi, setiap orang baik pasti ada buruknya Sebagaimana setiap orang buruk pasti ada baiknya Allahumma salli ala Muhammad Tolong perhatikan Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya Dan setiap orang buruk ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik Niku kanjeng Nabi. baleni Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. boleh yakin, sing lenggah ten panggung niki semuanya orang-orang baik. Pria gong pria gong engkang saya, porok kiai. Tapi niki mesti punya masa lalu yang ada buruknya, pangapunten kiai kiai ini kimbien nali koten pondok gih nate nakal no Na warung ini pun juga tempe lima bayar telu Sopo ngomong pengalaman pribadi mulane ojo rumong so api setiap orang buruk ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik Makanya jangan pernah merendahkan orang yang sekarang kelihatannya buruk. Kita nggak tahu kalau suatu ketika dia berubah menjadi baik, bahkan jauh lebih baik daripada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, kesainanipun kanjeng Nabi Niku minongko dados uswatun hasanah teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala nah tuntunan tuntunan sangking kanjeng nabi niku disebut agama yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama penyempurna dari semua agama samawi agama yang diridhoi Gusti Allah nah agama itu bisa tegak paling boten kalau dibangun di atas tiga dimensi pertama dimensi ritual Tirok nih bareng Semboh Pokoknya ngajin itu anggar kawitannya orang beres sampai tekan buri ora beres Gara-gara panitiannya usrak, wah emang Tirok nih, satu dimensi ritual bareng Dua dimensi sosial dan yang ketiga dimensi intelektual. Pun telu niki mawon sing badhe kula aturaken insyaallah selesai dalam waktu 20 menit. Pertama dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya atau biasa disebut peribadatan sederek kita engkang agamane katolik niku nggak ada peribadatan namine misa nek kristen protestan namine kebaktian wong hindu yang dua boh semedi boh aku kurang ngerti araneo kita banyak ono salat, ono poso, ono zikir, ono wiridan. Pokoknya ritual-ritual. Nah, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Makanya apa saja kalau berhubungan dengan agama biasanya sangat sensitif gampang padu gampang tukaran gampang gegeran kalau sudah menyinggung soal agama betul masyarakat kita niku mawon terkesan diagama ke sampai istilah-istilah niku dikait ke karo agama kalau sering damel contoh baju yang dipakai bapak-bapak sekarang itu disebut busana muslim. Padahal bajunya itu belum pernah syahadat. Tapi disebut busana muslim. Lek wedok ya busana muslimah. Padahal syaratnya muslim itu harus syahadat. Halo? Masjid, gereja, pura, wihara, ngono ku diarani rumah ibadah. Loh, omah kok ibadah? Berarti masjidmu ku ya ngelakoni ngibadah. Cuman tau ngerti masjidmu rukuk jentit-jentit ngono. Peci sing warnane putih iku diarani peci haji. Padahal durung tau uruh Mekah, tapi diarani peci Haji numpak pesawat wae urung tahu malah ten kediri niku wonten tahu namine tahu takwa berarti tahu itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya kok disebut tahu takwa Bok menawa wong bae pengen nyontong gih monggo damel tempe iman onde-onde ikhlas tape subhanallah getuk naudzubillah min jenang inna wa inna ilaihi rajiun engko nek pohon cemara kae jarene pohon kristen padahal cemara ya ora tau dibaptis kalau pohon kurma pohon islam mosok wong kristen ra entuk mangan kurma ini masyarakat kita tapi sayang Overacting Hanya atribut Yang minim dari nilai Allahumma salli ala Muhammad Menggebiare mawon Mengtampilane mawon Tapi isine kopong Isine gembos Maka saya sering sampaikan kritik ngapunten Masyarakat kita itu terlalu banyak mau'idah kekurangan uswatun hasanah kokean mau idoh hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah akeh wong sing pinter pidato ning ora pinter dadi conto guyumu ora penak pinter ceramah tapi tidak terarah dan tidak bisa jadi uswah coba itu di masyarakat kita semua acara ada mau itu hasanahnya mang titeni kayak ngeten iki ulan maulid peringatan maulid nabi mau itu hasanah mangke sekedap meleh ulan rejep ono peristiwa isra Mikrot gawe acara yo mau itu hasanah ke badai Romadhon kayak menyongsong bulan suci Romadhon mauido Hasanah bodoh halal halal mauido hasanah. Meh sasi besar wong ngarep lunga haji Kae mauido Hasanah kuntur sakking haji syukuran mau Hasanah semua ada mauido Hasanahnya peringatan kematian yo mau Hasanah Wallimatul nikah, maung ido Hasanah walimatul arus, maung Hasanah, walimatul hail mau ido Hasanah, walimatul tasmiah maung ido Hasanah, walimatul aqiqoh, maung Hasanah, walimatul hitan mau idido Hasanah sedoyo singing derengngenten mau ido Hasana iki walimatul pegatan. banyak sekali mau itu hasanah tapi kok tidak bisa membawa perubahan yang signifikan kepada masyarakat menjadi lebih baik artinya acara itu hanya formal seremonial menang gebiare tapi sedikit kualitas halo Wong nonggone acara iki lho di mau idoi ora patek ngefek. Diomongi wis Ayo sing rukun. Wa tausimu bi hablillahi wa la tafarraqu. Ojo seneng pecah belah, ojo seneng tukaran, ojo seneng gegeran. Adoh teko rahmate Gusti Allah. wis dimau idoi ngono nyatane ya tetep ora rukun karo sedulure dhewe ora rukun gara-garane meng pembagian tanah warisan kacek sak meter wonten apa mboten wonge ya teko plambi putih kudung coklat Lha nalikane ten gene acara di rukun jawabane ya nggih ning nyatane karo tangga ora gelem rukun gara-garane nyumbang balike ora imbang cek 50000 wonten apa mboten Kudunge ya coklat yeah. klambine ya putih yeah. wonge dadi panitia ya yeah. insyaallah Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang salah jamaah termasuk salah sing ngekei mau sing ceramah. Ulama dulu kiai mbien sukses mengembangkan Islam kepada masyarakat itu bukan dari mau hasanahnya tapi dari uswatun hasanah sukses dakwahnya para wali, para ulama, para kiai dulu itu bukan dari pidatonya, bukan dari ceramahnya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang disampaikan, dikerjakan, apa yang diucapkan dilakukan iki contoh tokoh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ana awalu fa'ilin ala ma bih aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian jadi kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian Aku yang melakukan pertama kali Aku neh merintah Seliramu kabeh ngelakoni si jining perkoro Aku sing ngelakoni di si dewe Contoh Kanjeng Nabi merintah sodakoh Kanjeng Nabi paling getol sodakohnya ora oh, tandingan Kanjeng Nabi niku mboten nate ada duit nginep. Sebelum matahari terbenam, semua duit sudah disedekahkan. Mboten nate ada duit nginep niku. Ngantos nate bakda salat asar Kanjeng Nabi ngaji kali para sahabat, meh maghrib Kanjeng Nabi pamit. Sik aku pamit sedilu aku arep mulih Engko aku bali meneh. Saestu Kanjeng Nabi kondur ten dalem, mboten dangu bali ngaji meneh. Ditangleti kale para sahabat, "Wonten napa Kanjeng Nabi kok buru-buru kondur cekedap langsung wangsul meneh?" Jawaban beliau, "Aku eling ning sae jubahku cek duit dhuwit rong dirham sing urung tak sedekahke. Aku kuwatir kedisi an srengenge surup." aku جه nyimpen duwit. Dadi Kanjeng Nabi niku badhe sare kok kelingan جه duwe duwit, ora oh, isa sare. Waliane wong ngembal reja. arturu kok eling ora nduwe duwit, ora isa turu. Nggih napa nggih? Nek kanjeng Nabi merintah rukun Kanjeng Nabi ini ku paling rukun kali Sinten Mawon Dengan yang beda agama Rasulullah rukun Bahkan dengan orang yang memusuhi Rasulullah tetap rukun Masyur riwayate Enten tiang sangking bencine kali kanjeng Nabi Saben kanjeng Nabi badai tindak sholat dan masjid dicegat didoni. doni bendino ngoten Pokok kanjeng Nabi yang badai tindak datang masjid sholat jamaah dicegat dan meriku diludai. Cuh, saben kanjeng Nabi badai tindak dan masjid sholat jamaah didoni. doni si jidino kanjeng Nabi badai tindak dan masjid ten gene panggengan sing biasane Kanjeng Nabi didoni niku mboten wonten tiyang ngidoni Kanjeng Nabi mandek, ngenteni golek mandek, aku kuwi biasane yen ning entuk vitamin iki kok wong Diranto ngidoni dirantos ora kok mboten wonten tiyang ngidoni rampung salat jamaah Kanjeng Nabi tanglet ten sahabat akuku kuwi yang arep yang masjid tekan kono kuwi didoni ini iki kok ora ana sing ngidoni nun sewu kanjeng nabi tiange sakit bukan kanjeng nabi langsung ditueni bu dijenguk digawake jajan lu mergo akhlake kanjeng nabi sing ngoten niku tiange kebuka atine hidayah ya Allah melebet bleng masuk Islam coba saiki sampean Arab nang masjid didoni wong terus dan jarap nama cerit di Doni Wong terus terus yang itu kering sampai yang cengok nopo mboten eh bongko ya wes kanjeng nabi niku kali sinten mawon rukun dimusuhi dibalas dengan sikap baik Allahumma sholli ala Muhammad kadang-kadang Wong iki ya pinter. Ning ora gelem rukun karo tanggane, karo koncane. Hanya gara-gara beda pilihan calon bupati. Ora gelem rukun padahal wong e pinter. Wonten apa mboten? Wong e teko? Manggone nang isor apa nang panggung? Nang panggung. Wong e nganggo celana apa sarung? Sarung. Oh, Kapolsek aman. bajune lengan pendek apa panjang pecine putih apa ireng wonge lungguh apa ngadek oh aku berarti iki ngapunten nggih ya? kiai biyen niku mau idoh mandi mergo niru kanjeng nabi lesannya adalah perbuatannya satunya kata dan perbuatan apa yang dikatakan dikerjakan oke bian nek pidato ajak-ajak tahajud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh derek-derek supados diri dani gusti Allah nek galu sholat tahajud nge Pun cekap semanten akhirul kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kiai sing ajak -aja tahajud iki istiqomah qiyamul lailnya. Ndak pernah meninggalkan tahajud, makane ampuh pituture. Mun sakniki mboten menak ceramah undangan tekan ndi kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan tinggalkan tahajud istiqomahkan qiyamul lail karena ciri utama orang soleh itu adalah sholat malam Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran wa al fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka maka jangan pernah tinggalkan tahajud kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat sing ceramah berpisah pisan ora tahajud ora usah keplok ora lucu wong <tik> rasan-rasan melarang jamaah jangan rasan-rasan lah penceramai malah ngerasani tanggane kok. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayu hibbu ahadukum ay yaqul lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ngono. Janganlah kalian menggunjing saudara. Ojo ngerasani ngerasani kuwi padha karo mangan batange wong sing dirasani. Dosa gede dosa-dosa sing ketulis neng no Al-Qur'an dudu dosa cilik, dosa gedhe termasuk ngrasani. Umpama dosane ngrasani kuwi diketokne neng donya. Ngrasani sepisan cepet, didokke ning segara, iwak sak segara mati kabeh. Ora kuat basine. Umpama wong kuwi ngerti dosane ngrasani dikongkon milih antara ne sepisan karo ngadeg ora pola ora obah kaya patung suwene pitung puluh tahun dipilih ngadeg ora pola ora obah suwene pitung puluh tahun timbang ngersani sepisan ora ming dosa ning akhirat ning do wae tukang ngerasan rasan uripe rekoso uripe sengsara contohne koyok tanggakulhoh ngerani tanggane Halo. Di terusne mboten. Ya Allah, rong jam pidhato membahas ikhlas. Mari beramal yang ikhlas karena Allah jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, tanpa tendensi lillahi ta'ala. Karena ikhlas itu adalah tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhlukat. Memurnikan semua amal perbuatan dari perhatian seluruh makhluk. Gak pengen dilihat orang, gak pengen didengar orang, gak pengen dipuji orang. Allah yang akan memberikan balasan Jangan pernah berharap balasan dari manusia Karena balasan dari manusia kecil nilainya Yang besar adalah balasan dari Allah Rong jam pidato tentang ikhlas Mulih orang disangoni panitia nesu Mulane panitia kudu mikir piye carane supaya kula ora nesu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Ya, <laughs> nek kiai biyen iku apa sing dipidtuk no diamal nobumula mandi biyen ku ya ana wong nakal jumlahe selawe ngelummpuk noki-ki selawe nakal kabeh dipidato Ni Kiaimboendanggu paling-paling lima menit dikongkon sadar dikongkon Insap Kongkon tobat Sesuk sing pat likur tobat kat insub sadar sing nakal garis siji akhirnya wong 14 sing tobat iki mangsowan kiyaine matur suwun Mbah Yai konco, konco kulon kula niku nakal kabeh saniki sing 14 tobat kantun setunggal mawon Mbah Yai sing nakal jadi Mbah Yaine ya wis ora apa sing siji kuwi kanggo obong-obonge neraka kuwi di neraka ya butuh obong-obongan kok saiki ana wong nakal slawi di Anwar Zahid rong jam sesuk sing nakal dati 6 likur soalai ketambahan sing pidato Kula niku eling. Wuh taun Kula nate diundang ceramah teng daerah kidulan. Lah kula dipanggil naik panggung. Begitu kula badhe minggah, kula niku dihoyak karo wong lanang wis rada sepuh, pangapunten wonge ora ngeromesi. Gek kelambine lengan pendek, kancinge niki wis kari siji. meledek sarunge ngepir. Ya, pecine iki wis rupane kaya ulune garangan. Kula dereng munggah panggung niku digapyuk, dirangkul terus dibisiki kula. Dimau idoi. Sithik leh mau idoi. Bisiki kula ngeten. Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Ngono mau idho mboten ngangge kula taela mboten ngangge kula nabi namung Gus nek pidato sing ikhlas nggih tapi mancep ten ati kula kula kelingan mawon nganti kula ceramah iki kacau gara-gara kelingan Gus nek pidato sing ikhlas nggih ojo mergo bayaran, ojo mergo pamer, ojo mergo pengen dilem kon ikhlas kacau ceramah lo, gak rampung ceramah kan ramah tamah mangan nih kulo prakolu kulo garep nyendoi rumah saku no piring no wonge ambek ngomong gus nek pidato sing ikhlas g Rakolu prakolu Wangsul kula numpak mobil, perasaan ni wonge ning sandingku neng aku diomongi, ges. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ngantos ndugi griya, kula turu niku ya ipen-ipenen. Rumangsaku ya petuk wong kuwi aku diomongi, ges. Nek pidato sing ikhlas nge. sangking Saking mancepe mau idahe wong mau. Bapak Ibu, kula mantun niku ana kira-kira patang wulan diundang ceramah teng pundi mawon mboten ate arep-arep sangu. Ya ora arep, arep amplop, ora arep-arep transport, ora arep-arep bayaran. Tapi niku mbon dangu. Terus wes suwe. Suwe Us Ya mbo nggih mau kok eling. Ngono, oh saiki ya. Ngene iki kok kathek ana panitia ngrangkul aku. Ges. <tuh> ra mandi nek lambemu ra mandi. Iki wonge saking ampu e iki lho, Bu. Nah, iki tak kandani sampean. Ya. Nggih. Lho, ilmu yo amal yo amal yo ilmu, mula pituture mandi, pituture ampuh. Amale iki tenanan. Ya Allah. Hoi. Imam Malik niku mulang ngaji santri nih balah buka kitab lu tintup kalau jengking cetet abang biru boten wani ubah boten wani geser saking hormate karo musonif sengarang kitab hormat karo isine kitab hormat karo hadis hadis ku kan kanjeng nabi pucet tanglet ales santri santri-santrine kenging pun apa yai panjenengan kok pucet ora apa-apa bareng rampung le ngaji wallahu alam bisawab ngadeg niku sarung dikipatke kerotok-rotok kala jengking mbuh pitu mbuh pira lah sampean salat sa sarung dileboni nyamuk siji polai ginjal-ginjal. Kathek nyamuke wedok muter ning selakangan. <laughs> ya Allah. Mergo wong biyen apa? Mula pangapunten, dongane ya mandi ampuh. Kula nek urusan mandine donga niku luweh mantep Mbah Yai Mbah Yai sepuh sing tendhus-ndhusen niku lho. Najan ora fasih ke Mbah Yai sepuh sing donga kula lek amin niku mantep kula. Kula yakin Mbah Yai sepuh niku sing tendhus-ndhusen niku mandhi dongane. Saket nyambung. Soale Mbah Yai Mbah Yai sepuh es estu ora iso gawe proposal. Ya ora tau ngerubah kwitansi. mandi kene aja nang donga Allahumma innana saluka keselamatan pidin wa tampil jasadi wa jadha tampil ngilmi wa barokah tampil rejeki tobat tang koblal maut rakematan ngendal maut we aku le amin tenanan kok ustad-ustad saiki niku jan fasih-fasih Tapi kadang-kadang kula gah ngamini. Kale yo caper. Fasih Rabbana. Aamiin. atina kurang fasih. Aamiin. Fi dunya hasanah wa fil akhirati <tuh> hasanah. nganti lintil-lintile merotoli. sae stubu. Lho kadang-kadang dongane iki ora ana babar pisan. Jawa nyel ning kok mandi. Ya nambani wong lara untu mentek-mentek. Suwane nggoyoke wong. bismillahirrohmanirrohim, Godhong pari godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Disebulke ya waras. So Lalu sampean nambah nih wong loro untuk buat wacak ke yasin ping pitu iso iso malah mentek mentek kok. Halo, halo. Ya Allah, mung pian ya niku enggak ada damel bu, dua hajat kok udan. Ngatur niku rausang golek pawang, rausang golek dukun, garap dewi, udan terus ngunungui kelambi ditetel metu nolatar nantang udan nolak dongane iki meng bismillahirrahmanirrahim langit e ora sida udan udan no meng jaran la ilaha illallah muhammadur rasulullah udan sing asale deres niku kracak pet terang ya sak jaran tenan kula nah. nate Be pengajian ten alun-alun panitia yang terlalu pede. Ya, karena memang waktu itu bukan musim penghujan. Sama sekali nggak dipasang tenda. Ini jamaah ayo ora ana no tendane, panggung nggen ceramah Ini iki ora ana no tendane, los langsung. Di tengah-tengah ceramah serius serius pembahasan udan deres. Jamaah dong ngadek meh buyar. Aku langsung bengok aku. Ojo oh, bubar. sing nurunkan udan Allah, sing gawe udan Allah, sing gawe terang Allah. Ayo sing yakin donga nyuwun Allah diparingi terang. Mandek kabeh rasida bubar. Atembengoki ra perkara apa-apa, aku moh kodanan dhewe. Le jamaah bubar, nah aku arep mlayu ya isin to. Ai, ayo kloncon bareng-bareng ajak moco ayat kursi fatihah tabat peng telu itu ijazahnya kiai kiai wabih moco ayat kursi fatihah tabat peng telu alhamdulillah tambah terus lah yuk lah yuk wong wong saalon alon nih lo ketambahan aku ayat kursi fatihah tabat pengtelu lah kok kalah ampuh karo donga jaran. Ngobos dongane. Ya Allah. Ngapunten ngapunten, kita itu kakean teori kurang praktek. Terlalu banyak trik, kurang action. kita punya annadzafatu minal iman kebersihan adalah bagian dari iman ayat Qur'ane innallaha yuhibbut wa tapi prakteknya kok kemproh-kemproh songkroh-songkroh masjid itu kadang kotor ora ono ana telek cecek ya ora disuceni malah dibunderi kapur wer ditulisi awas telek Padahal tempat ibadah sedulur ragomo liyo resik-resik wangi-wangi kayak Masjidmu ini no dinding tembok ono tulisane an minal iman tapi jajal melebu jedinge dinge. Engko lak pesinge fitni wa wal akhirah. Halo? Ya Allah. Eh, kita punya arroshi wal murtashi finar yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka tapi koruptor kok masih gentayangan justru negara yang paling aman dari koruptor itu adalah Tiongkok Cina yang itu bukan negara Islam orang duwe dalil arroshi wal murtashi finar di Tiongkok Cina wani korupsi wani mati uang korupsi dicawisi peti mati ayo jajal woi Yo, negara yang paling aman dari tindak kriminal itu Belanda di Belanda itu banyak penjara yang kosong nggak ada penghuninya Indonesia overload kelebihan kapasitas penjara ini Ini mantan metu kok penjara. Kakean teori kurang prak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tadi saya sampaikan ritus religius yang hanya atribut tapi miskin dari Nilai para jamaah, mustahil kayak, loh ini penting karena kita tahu Islam secara umum itu ada tiga kelompok besar di dunia ini, ada yang tatoruf, ada yang irhabi, ada yang tasa uh, tawasud nah kita itu ngambil yang tawasut jadi wanton seng radikal yang ekstrim sing kewang kereng nih bu bu berarti rungok nih kok ada yang liberal agama hanya dipahami dengan akal nah ini juga bahaya loh di Indonesia ini soalnya masyarakat kita itu latah gampang kena pengaruh kadang ngapunten ngapunten ono wong rondo aneh sidik ngono kuis dianggap punya kelebihan duwe pengikut kuis dianggap seh pengikutnya tambah akeh dipujo-pujo dikultuskan akhirnya ngaku dadi wali kok pengikutnya muda akeh neh ngaku jadi nabi pinten mawon Indonesia sing nate ngaku jadi nabi sekelingan tuh jenengan ono jenenge Ahmad Musodik Eh ketepaan kaya Quran ni anek. Rasulul Yakti mimba Ahmad. Ada Rasul setelah aku namanya Ahmad. Terus Musodikol lima bayi Ahmad Musodik. Jadi nompo wahyu di malaikat Jibril nombogor. Lah lapo malaikat Jibril kok belakaran tekan bogor. Lah Ahmad ini guru olahraga. Lah guru olahraga dari Nabi umatik ayojak pencolotan maneng tukang cukur jenenge suyuti ngaku dadi nabi jejal to kayak perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat tahu agama Jasun Jawa Sunda pemimpinnya ngaku dadi nabi jenenge Tugimin kok nabi dadi kiai lo gak wangun dadi kiai lo gak pantas Selanjutnya mau idul hasanah yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Wasaida Al Mukarrom Romo Kiai Haji Tuki Min. Ini sekap antus belas. Apa mana Nabi no solawate pie terusan. Nenek kira enak tuh. Ya Habibi Ya Muhammad. Masak diganti. Ya Habibi Ya Tuki Sallallahu ala tuki min. Wes wes, eh orang cukup waktu ni kengko. Tak, wang kian ni kau ngerti. Saya kira per menit. Lah, Islam kita itu tawasud, tasamoh, tawazun dan i'tidal Jadi Moderat, toleran, berimbang, dan berkeadilan. Kapan-kapan tak terang nilai like, diundang meneng. Jadi Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil. Ayo tuh sayang nyaut. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil. Alamin, maka syariat dibangun, dipadukan dengan proses akulturasi budaya. Memadukan antara agama dengan budaya. Boleh, boleh. Selama nggak nyimpang dari akidah dan enggak melanggar syariah. Halo? Penggabungan antara syariat dengan at adat Wis ya, aku takon si. Adat niku penting napa no, mboten? Ya Allah, gak semangat. Adat niku penting napa no, mboten? Budaya niku penting napa no, ya, mboten? penting. Barang api, perkara api nek ora cocok karo adat, karo situasi dan kondisi, kacau. Ayat Quran itu semua baik. Tapi kalau dibaca yang tidak sesuai dengan adat, situasi, dan kondisi bisa kacau. Contoh, wonten acara pernikahan. Tamu-tamu ya, pun samin dugi, mantene wis lenggah dan gini kuade dekorasi. MC ini ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, hadirnya kita di acara resepsi hari ini, Dimohon dengan sangat untuk memberikan restu dan doa kepada kedua mempelai Semoga bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah Sebagaimana firman Allah Kullu nafsin zaiqatul maut Nun sewu, ini ayat Quran salah apa mboten? Ya mboten Ayat Qur'an kok salah Ayat Qur'an tidak ada yang salah Kalaupun salah itu yang salah yang mocok Quran itu kebenaran absolut mutlak benarnya gak ada yang salah sing salah ya bu sasarane lewong ayat pengantar jenazah kok diwocono acara nikahan mana bu paham Allah ya karim ulok salam saya apa saya ulok salam niku saya apa saya Salam, ini aku mau ada gaya ini dewe salam nih pada ceramah kados kula wawu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho ngono engko nek ketemu karo kanca ning tengah dalan gayane beda kok Mbak asalamualaikum masuk sampean ketemu kanca ning tengah dalan salammu kaya arep pidato Assalamualaikum

tapi nek ten Arab beda lagi santri ketemu kiai murid ketemu guru nek neng Arab le salam niku karo ngangkat kedua tangan nada tinggi assalamualaikum bos pokoknya murid ketemu guru nih santri ketemu kiai nih assalamualaikum ngono jal praktek nono kene sampean santri ketemu kalian mbah bahaya. yai mbah yai assalamualaikum yakin ora dijawab mbah yai ini bingung bocah iki kenaan teko ngendi Halo? Lek polisi biasa tegas. Salamnya biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Loh, penyanyi salamnya beda lagi gayane. nih. misalnya Pulau badai ceramah salam nganggo gayane penyanyi. Halo selamat malam apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buyar jamaahku Iku kiai apa sampel Ya Allah. Lanjut. Yes. Tahu upacara? Ngertos upacara? Gayane upacara yang ngono kae. upacara sak kecamatan baik Sing dadi inspektur upacara sing paling dhuwur pangkate, Pak Camat. Pak Camat dadi inspektur upacara. Es. Nah, nengarapai Pak Camat, Ono jenenge komandan upacara, Banser. Ikinik pas upacara kaya, Banser kuduaning getak Pak Camat. Orang oleh sungkan, Lapor, Upacara, Siap, Dilaksanakan. Nah, jendadi Camat, Wong inspektor upacara, Digetak, dibentak, Rahim tuk nesu. Apa, -apa ya, banser wani ketak getak, -getak camat. Ya lu diantemi apa piye. upacara koclok iki. Mbok najan digetak karo banser, Pak Camat ya nyanteh, leh jawab ming sithik laksanakan. Wis ngono iku sik laksanakan. Ngono. Halo? Loh, Pak Camat dadi inspektur leh ngomong ming Sidi. laksanakan. ini camat itu orang itu ngomong akeh-akeh, ora pantas. Pantese camat ki nyumbang. Iki banser ki naja nang no ngarepe camat kudu wani ngetak, diomongi laksanakan. Cep, laksanakan. Ngono aja kok laksanakan insyaallah, Pak. Nyuwun tambahipun pangestu nggih, mugi-mugi acara sakit lancar. Iki duduk komandan upacara. Eh mboh paham mboh orang ini Tapi, <tapi> nek bansre iki silaturahim sowan teng Pak Camat arep njaluk bantuan ngajokne proposal ra entuk nganggo gaya upacara. Engko nang nganggo proposal Camat, iki proposal. Jaluk dhuwit bantuan. Ora kayai bantemi. ramulih mulih dhuwe. Ya gayane yo Nun sewu Pak Camat Kepareng Matur menikah sahabat-sahabat Banser Badi tenakan acara Volume Silaturrahim Betahakan dana pramila mengajukan proposal Datang Pak Camat Kepareng Maringi dana Bantuan ngono carane so ngomong pantas kulino ngemes Kudu ngono gaya Lah iya iya Mulane Ya Allah ya Karim wae para wali para kiai mbiyen nyonto Kanjeng Nabi sukses membawa perubahan agama di Indonesia. Sampeyan angen-angen yang sukses membawa perubahan agama di Indonesia adalah para wali, para kiai, para ulama. Lho, Bapak Ibu, penjajah bangsa asing di Indonesia itu bukan hanya menjajah ekonomi. Mereka juga menjajah akidah, mereka juga menyebarkan agama tapi agamanya bangsa asing, agamanya Jepang, agamanya Belanda, gak payu nih Indonesia. Soalnya apa? Kereng. Nih ambek masyarakat, itu kereng, gak simpatik, gak seneng masyarakat. Mulanya agama yang disebarkan penjajah rapayu, kereng-kereng wongnya Yang payu disukai masyarakat, agama Islam yang disebarkan oleh para wali, para ulama, karena para ulama, para wali tidak pernah mengerengi masyarakat apa mengerengi itu memperkereng <tuh> bak malah apa yang menjadi kesukaan masyarakat itu yang para wali dan para kiai me mengetotkan mengintili mengintili ditotkan kemudian disisipi nilai-nilai agama Allahumma sholli ala Muhammad lo wong Jawa senengane kesenian nah ini makanya para wali menyebarkan agama lewat media kesenian dalam kesenian itu diisi nilai-nilai agama eh senengane kok reng-reng tembang-tembang kaya lo para wali kayak menciptakan tembang yang bernuansa religi tapi tetap ada nilai budaya Jawi. lahirlah tembang-tembang yang alhamdulillah sekarang viral lagi semacam cublek-cublek gundul-gundul turi-turi seluku-seluku lirir-lir barang kuwi nilai filosofinya tinggi lana tembangnya casa ya wa banteng <tik> <tik> ya Allah dilanjut jadi ini lho bu <tik> ini budaya ini agama ini adat, ini syariat Ini tradisi, ini islami Tidak dipertentangkan, tidak dipercekcokkan Tapi dijodohkan, dipadukan Sehingga masyarakat gampang nerima Ora pecah belah tetap guyub, rukun, bersatu, berdampingan walaupun dalam keberagaman. Mulane kampungmu, desamu gini ini gile warga masyarakatnya pengen tetep guyup rukun ora pecah belah ini nggawe acara-acara ini ki ngundang kiai ojo sembarangan ini loh yang seneng pecah belah kayak ora usah diundang kayak Nek iso golek kiai ini si yang model ngene iki berarti ngene iki maksudnya model yang ngene iki model kebijakan para wali merangkul halo Ora tipe huh. ora to iki sajane. Huh. Bu. Bu. Mboten siti-siti haram sirik bidah, mboten senengane masyarakat iki contoh kecil-kecilan ya. Mbah-mbah e kula sampean biyen urung kenal Gusti Allah, urung kenal Gusti Allah. Mula leh ngarani ora Gusti Allah, diarani pengeran. Wis nduwe sesembahan ki jane wis duwe. Mula leh ngibadah diarani sembahyangan ngono. Lah para wali mbiyen nek ngarani ora langsung salat tapi sembahyang biar dekat dengan ungkapan sembahyangan. Ngono lho. Lho lek nglakoni sembahyangan manggone no sanggar. Mulane nggon ni ibadah nggon salat kae nek wong mbiyen ora diarani musala ning disebut langgar. Understand? Paham ora to Kali Arab mlebu desa kaya dipasang gapuro supaya masyarakatnya guyup rukun, gotong royong. Jadi masyarakat yang pemaaf, wong gapuro ki asline bahasa Arab gafuro. Nah ilatmu ya Arab ngomong gafuro kangelan yo ya gapuro. Makanya ini Arab melebu desa kaya dipasang. Mereka mau nenten gapuro ini dereng? Pasangi Pak Lurah wargane ben kok iso ra enek dalane iki lho ra enek urunan kok ra enek danane eh mbo. halo Masya Allah bu wong biyen arep ngomong Alhamdulillahi Rabbil Alamin iso nek pas wahing kaya Andulamin <laughs> ya Allah sehingga pangapunten gampang diterima mulane niki dimensi ritual sing nomor kalih wonten dimensi sosial jadi bukan hanya ritual tapi juga sosial bukan hanya mahwah tapi juga muamalah bukan hanya vertikal tapi juga horizontal lawang ulama kiai ini kumboten hanya man lehu ilmun syamilun bukan sekedar kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja tapi juga harus arifun bima haulah mampu menjadi solusi dari semua muskilah keumatan mampu menjadi jawaban dari semua problem kemasyarakatan Allahumma sholli ala Muhammad ngantos sakniki masyarakat kudus ini oleh ku korban sing disembelih buatan sapi neng kebo kebun ini ku bosok kromo aluse lo ini wonten sejarah yang jenengan mesti langkung faham timbangannya ini dulu masyarakat itu banyak yang beragama Hindu dan sangat mengagungkan binatang yang bernama sapi karena itu kendaraan dari betara guru sapi betul-betul diagungkan sampai sekarang ada sekte di India yang masih mengagungkan sapi itu sapi itu betul-betul al jadi numpak kendaraan kok enten sapi turu rawaning gugah nggak boleh mengganggu al mukarrom yang lagi tidur lah nek idul adha kae karo dina umat islam dianjurkan ngibadah korban sapi disembelih tersinggung umat hindu piye karo wong islam dewaku digoro iya tersinggung mergo dewa yang diagungkan digoro iya ambek wong islam ngoten niku mbah sunan kudus tambah tumbas sapi sing gedhe di langsung didatangkan dari India digeruduk karo wong Hindu karepe piye Sunan Kudus iki dewa gede malah harap disembelih demo geden demo geden lah umat Islam belani Kanjeng Sunan Kudus Goro ae Mbah belah ae Mbah anteman yo anteman kebijaksanaannya Sunan Kudus ojo ngono ora entuk gegeran Wes meneng lungguh masyarakat Hindu sing nembe ngempal demo langsung dipidhatoni kalih Sunan Kudus saudara-saudaraku sekalian para Hinduan dan Hinduati Hindu, hindu lanang Hindu wedok kalian datang ke sini demo Kalian menganggap saya akan menyembelih sapi besar yang kalian agung-agungkan. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku umat Hindu, saya tidak akan sekalipun menyembelih sapi karena saya dulu, waktu masih kecil, ibu saya sakit. Sempat menyusui saya sebentar, dan setelah itu saya juga dibantu disusui dengan susu sapi. Mana mungkin saya menyembelih yang menyusui saya Yang kedua Kami umat beragama Islam sangat memuliakan sapi Terbukti dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya Al-Baqarah Artinya sapi wedok Gak mungkin kami menyembelih sapi Sedulur-sedulur sing Islam Nek korban ojo nyembelih sapi menghargai saudara kita yang beragama Hindu ganti nyembelih kebo lo akhirnya damai embo damai ini kebijaksanaan yang luar biasa kayak cerita nih ratu bagi waktu nih iki, iki cerita nih ono wong wedok duwe bojo wong lanang lah sing wedok agamane Islam sing lanang non muslim agama liya hidup di lingkungan masyarakat Islam dadi sing wedok niki nggih sregep ndugeni pengajian nggih nderek muslimatan nderek yasinan tahlilan nderek tangga-tanggane nggih nderek ngaji kalih mbah yai ten mriku pun ha siji dino sing lanang mati Agamane mboten Islam. Ki sing wedok niki maroten ngene Mbah Yai sing biasa didhereki ngaji. Mbah Yai bojo kula pejah Mbah Yai. Kula nyuwun tulung dipun upakara, Kulon nyuwun tulung Mbah Yai, Mbah Yai kersa nyolati bojo kula nggih. Mbah Yaine mikir. Nek iki ora wong Islam kok dikongkon nyolati. Mbah Yai mendel mawon. Lha sing wedok ki Mbah Yai mboten purun nyolati Ngempun kula mboten islami selaman kon kula yasinan tahlilan wis kula ora ngaji ora pathen. Mikir Mbah Yaine. Iki nek sampai mutung dadi murtad gak bahaya ta? Kudu dislametno akidae wong iki. Akhire Mbah Yai bijaksana. Oh ya wis ora apa-apa. Mbah Yai purun nggih nyolati jenazah e bojoku kula. Ya wis rapopo. Ngono, ning Mbah Yai mpun gadhah jurus. Acting mawon. Di mara ning omahe wong niku Tadi arep nyolati nggih mboten wudu, padahal Mbah Yai ne mpun mantun tut tetot. Nggih wudu wong niat salat to. Pun ndugi terus mayite niku diselap temburine Mbah Yai. umumnya lak mayat dia nongarpe itu ini mayat itu karena mbak Yai dia lah ini Yai madep keblat Allahu Akbar takbir peng papat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gobek gobek orang niat sholat oh posalai takbir karung angkat tangan ambek gobek gobek yo rasa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gobek gobek lah sing wedok niku kan ngingeti Mbah Yai kok aneh yo. Sak ngertiku nyolati mayit niku mayite ten ngarepe. Lah karo Mbah Yai mayite bojoku kok dideleh mburine. Protes. Nun sewu Mbah Yai. Sak ngertos kula salat mayit niku mayite didekek ngarepe Mbah yai. Mba yai. Lah niki mayite bojoku kok njenengan deleh Bijaksananya Mbah Yai leh jawab. Ngene yo. Sing mayit disolati deleh ngarepe. kaya mayat sing agama Islam Deleh ngarepe soale mayat agama Islam wes ngerti dalane suwargo jadi dicolke iso budal dewe lah mergo bojomu ora Islam urung ngerti dalane suwargo mulo tak deleh muriku aku jadi penunjuk jalan kanggo bojomu Halo? Oke, okay, ya ini kudu iso ngono. <tuh> ya Allah. Lho kiai kedah saged ngonten niku. Dadi ora meng ritual tapi yo ya sosial. Bukan hanya mahdhah tapi juga muamalah. Bukan hanya vertikal tapi horizontal. Islam mengajarkan keseimbangan. orang yang donga yo usaha. Orang mengandalkan usaha tok neng yoku tuti bareng orang ming dunya tok ya kudu akhirat ning ora kok ming akhirat tok nganti nglalekke dunya paham paham <tuk> Ono oh, wong sing jleput sing dipikirke sing diurusi ming dunya tok le tandang gawe nganti orang ngerti wayah esok awan sore bengi wariwi, mondar mandir mobat mabit moncat mancit mosak masik morak marik nih botangi kalang kabut gulung kuming jungkir walik malang megung anggar untuk duit tukok nih sawah untuk duit nih tukok nih sawah untuk duit nih tukok nih sawah sawah puluhan hektar delengen wong ku. rupanya nganti kaya galengan berkara sawah untuk duit tukok nih sapi untuk duit tukok nih no sapi yang ganteng sapi ini timbang wongnya Lewat mengandalkan usaha ngelalek ke dongo berarti ngelalek ke gusti Allah ra entuk ning ya aja mung ndonga thok wae ora gelem usaha. Karo-karone, ngoten lho maksute. Eh, jam setengah sedasa niki. Lho piye maksute? Ora entuk so, kurang ya ngundang meneh. Sing nomor 3 dimensi intelektual, ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu niku penting banget. ngamal nek tanpa ilmu ketolak ora keterima dengan ilmu yang jauh menjadi dekat burung bisa terbang pakai sayap manusia juga bisa terbang bahkan mengalahkan kecepatan terbangnya burung pakai apa manusia terbang pakai ilmu caranya gawe pesawat dengan ilmu yang sulit jadi mudah pian lek enten wong bingung lunga kok bingung kepaung Witi rakat, mlebu masjid salat maca surat al-ahzab supaya waras bingunge. Wisan iki ora perlu ngono Google Map ana GPS. Nggih Ya Allah. Tapi ilmu iku ya iso bahayane. Mula ilmu iku gumantung sing duwe al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu lampu, lampu itu padang. Nah, lampu itu kena pengajian, kena nggo sholawatan, kena nggo zikiran, tapi ya kena nggo dangdutan, kena nggo karaokean, kena nggo joget-jogetan, kena mabuk mabuan kena nggo gendakan. Nggih napa nggih? Lho ya Mulane al ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu bisa manfaat buat kamu, ilmu bisa madharat atas kamu ilmu bisa menjadikan dirimu bermartabat tapi ilmu juga bisa menjadikan dirimu semakin bejat kantun sinten sing nyekel ane niki penting ge halo sampan kersane paham wawasan sidik sidik ora kok bit ah bit ah bit ah ora cocok karo kanji nabi bit ah ora onono zamane kanji nabi bit ah ora tau dilakoni kanji nabi bit ah ya ojo digebiah uyah Aja oh, digebyah uyah padha ini, ora kabeh sing asin kuwi uyah nyatane umbelmu kuwi ya asin kok. Lah nek kabeh sing ora ana ning zaman Kanjeng Nabi orang nate ditindakake Kanjeng Nabi bid'ah, sepurane HP-mu bantingen kabeh. Kanjeng Nabi ora tau HP-nan no. Halo? Kowe nek lunga haji aja numpak pesawat, nek budal umroh aja numpak pesawat, numpak unta. Kowe mobilmu sepeda motormu nek didol ganti unta. Itak -ah kabeh mulane Imam Syafi'i diklasifikasi ana bid'ah wajibah. Bid'ah wajib. Contoh membukukan Al-Qur'an, membukukan hadis, membangun madrasah. Itu bid'ah wong zaman Kanjeng Nabi belum ada Al-Qur'an dibukukan, bahkan Qur'an zaman Kanjeng Nabi niku dereng wonten titik e mboten wonten harakat e. Quran sing zaman waca mushaf Utsmani bid'ah kuwi ngono, tapi wajibah, understand? Eh mbuh ra semangat tok. Paham? Ana bid'ah sing muharramah, haram. Aku iki ahli salat. Iya, salat ya salat. Tapi nek ba'da asar aja salat ba'diyah asar sampean. Cangkeng sergepe. Sholat ya sholat, tapi nek bar subuh ojo bak dia subuh sampean. Aku ki ahli poso, monggo poso ya poso. Tapi nek bodoh, idul adha, idul fitri, tasrek ojo poso, haram, faham? Ono bid'ah makruhah, bid'ah neng makruh Contoh, masjid dihias, diukir api nganting ganggu kesusuane wong sholat jamaah. Lah ngene ngeti ukir-ukiran ae. Eh. Ngono lho Bu. Mula sampeyan nek salat jamaah nganggo mukena ora usah aneh-aneh berdilane Mburimu iki apik-apik khusyuk. Iya denok butuh iya kana sta'in nyawangmu kenamu plek apike bordilane. Allahu Akbar. Kowe tuku ngendi yo? Mem Allahu liman hamidah. Paling entuk teko Ige kok iki. Allahu Akbar. Kula nate soale Mas Salat dadi makmum ngarepku ki ana bocah enom salat meng kaosan, kek kaose ana tulisane, pas ning ngarepku sing maca iki wong edan. Lah sing maca pas aku kudu tak jongkroke. Sampun iki jam setengah kula nyuwun pangapunten. Eh? Apa? Ayo nggak apa-apa siapa yang sarung sini. Kamu ini ini kotak ini, kok kegeden. Ya kamu kamu satu kamu. Dut sini dut. Kamu naik kamu naik. Eh, dua dua anak ini naik. Cowok sama cewek. Eh Rene nggak apa-apa. Sini sayang sini. Ayo cepet. Ayo cepet. Nah kene. Ah, dek saya kalau nyuwun mik saya setunggal gue mas. Ada enggak miknya? Ah, halo halo, halo halo. nah itu saja. Saya saya kena dok dok. Ini anak ceweknya dulu. Kamu duduk dulu nak. Ini kamu sini, kamu sini, kamu sini. Ah, ini di sama abah Ah, halo. Namanya siapa? Ini ya Faida Asli. Panggilannya? Fida. Nida. Fida. Nida naik naik panggung ini maunya Nida sendiri apa disuruh? Sendiri. Gak disuruh sama Mama? Enggak. Maunya sendiri. Peng, pengen apa? Mau baca asmaul husna surat apa? Salawatan. Mau apa? Mau apa? Mau baca asmaul husna salawatan. Oh pembacaan asmaul husna sholawatan, yang ngajari siapa? Sendiri. Yang ngajarin? Mm -mm. Yang ngajarin asmaul husna ayah sama ibu. Oh ayah sama ibu yang ngajari? Nge. Nge. Udah sekolah belum? Udah. Sekolahnya di mana? TKA. TKA? ke Kesini sama siapa? Sama ayah ibu. Ayah ibunya di mana? Oh. Nida naik panggung disuruh ayah ya? Enggak. Disuruh ibu? Enggak. Maunya siapa? Sendiri. Pengen apa? Mau baca nah, Asmaul surat-surat pendek, salawatan, mau oh. nyanyi. Menyanyi juga. Enggak Hmm, Nida punya kakak enggak? Punya. Cowok apa cewek? Cowok. Cowok sama cewek. Oh kakaknya cowok sama cewek? Oke. Kalau adik punya enggak? Punya. Cowok apa cewek? Cewek. Berapa adiknya? Satu. Pengen punya adik lagi enggak? Enggak. Kenapa enggak pengen punya adik lagi? Karena suruh jagain adik terus. Lah kalau nanti ibu punya adik lagi gimana? Ya repot kalau diajak. Oh. Ibuku ya enggak bisa ngejak. Oh enggak bisa ngejak? Enggak. Enggak. Nanti Nida kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa? Mau jadi ustazah. Oh mau jadi ustazah? Iya. Okay. Masya Allah. Pinter kamu. Sekarang salawatan dulu coba. Salawat apa? Salawat Busrolana. Coba kayak apa? Ayo. Salawat Nabi Muhammad. Selali. Busrolana. Nilnal Munah. thank Kalau ini sholawat busro ini yang ngajari siapa? ayah sama ibu. Oh ayah sama ibu juga. Hmm, sekarang nyanyi, nyanyi apa? Kasbi ah, jalallah. Ah jalallah. Ya saya, ayo satu. Yang ngajari juga ayah sama ibu. Oke. Masya Allah. Sekarang mau asmaul husna. Dah sedikit aja, ayo membaca asmaul husna sedikit aja, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahmanu ya rahim. Ya maliku ya kutus. Ya salamu ya mu. Ya Jabar ya Mutakabir ya Holiku ya Bari ya Musawir ya Wafar ya Kaheru ya Wahab. Dah, yang terakhir apa? Ya apa? yang terakhir. Ya Rosaku ya Fatah. Eh, yang terakhir, terakhir sendiri nomor sembilan, nah, eh nomor sembilan puluh sembilan. Sembilan puluh sembilan nomor nomor 99 pas terakhir sendiri ya ya opo Halo pas terakhir sendiri ya Hidup. Yeah. Ya apa yang terakhir? Ya Allah. Dari jalali Tepuk tangan, tepuk tangan. Stop no nah, udah. Kak, eh, hey, Ibu, Ibu orangnya cerewet apa enggak? Enggak. Ayah? Enggak. Lebih sayang Ibu apa lebih sayang Ayah? Sayang semua. Ah, sawo, Hmm, iki gawe piye ya bocah Kamu kamu mau sarung? Mau. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Kok tahu sarung cap mangga? Iya. Yeah. Dari mana taunya? YouTube. Emang kamu pernah nonton YouTube? Mm -mm. YouTube-nya siapa? YouTube-nya Anja Channel. Oh, Anja Channel, wasawa. Anak kecil aja lo tahu Anja Channel, masa kamu enggak? <coughs> Kayak ini sayang kasih sarung sarung mangga ayo bisa nggak kayak yang di YouTube itu ayo sarung mangga sarungnya apa Anja buat sholat bukan untuk kemulan kerungu buat sholat bukan untuk kemulan hmm hmm, 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 hmm. kamu hmm udah sayang top

dari ayahmu ini lukisannya. Iya. Dibeli dibeli apa enggak? Enggak. Dikasihkan. Dikasih sama Mas Eko. Dikasih sama Mas Eko terus? Iya. Mas Eko tuh pelukis. Heeh, uh -uh, terus disuruh ngasihkan ke mbak Anja? Iya. Nah, ya udah. Minta minta diganti duit apa enggak? Enggak. Pinten diganti duit pinten? Berapa? Enggak jadi, enggak jadi. Loh, loh. Kenapa kok enggak jadi? Iya kata ayah enggak oh kata ayah enggak oh berarti ono remote iki eh, kamu cantik kamu udah kamu tak kasih duit minta satu apa dua saya ikhlasnya aja Hah? saya ikhlasnya aja rungu kupingmu, seikhlasnya ikhlasnya aja satu dua apa satu berapa sayang lima aja Oh, kaya remote kaya ada Satu, dua, dua ya. Ah, wes. Salim dulu. Ah, wes. Lo ini, ini dikasih sirup, mau? Ah, gak bisa kamu, gak kuat kamu. Eh, hey, sahabat banser, tolong dibawain ya. Berat lo. Berat, gimana? Berat berat ah sirup itu, ah -ah. ayo kamu, ayo, ah, ngaduk, ngaduk talingge, ayo salam, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam warahmatullah wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Yazid. Yazid, rumahmu mana? Sumber. Sumber. Kamu kesini sama siapa? Bude. Budemu nanti budemu. Kok? Oh, Ika. Numpak apa? Numpak apa ya Zitrene, Mbak Bude? Melaku, melaku. Berarti lo. No. Deket apa jauh? Deket. Yazid sekolahnya kelas berapa? Tiga SD apa MI? SD. Nanti kalau udah lulus kelas 6 melanjutkan ke SMP apa MTs? SMP. Mondok apa ndak? Tak. Kenapa kok nggak pengen mondok? Gak penak, ratau ketemu. Ratau ketemu sopo? Nyanu, panku karombaanku. Ya panmu karo anmu kok nyambangi no pondok. Enak gede pengen jadi apa Yazid? Tentara. Ini tentara yo ngaji mondok pinter nak pinter. Ayo mau pidato, mau tampil apa kamu? Mana oh, gak tampil gak takai hadiah. Apa ya? Ya mbuh kok udah gak merono malah. Mikir apa mikir neh. Apa arep tampil apa? Eh. Hey, bapakmu gak melu teko rene bapakmu. Nonti ndi bapake? Ning omah. Wah apa? Hah? Ngopo ning omah bapake? Turu. Kok iso ibu, 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 ibu. turu ibuke, ibuke? Turu. Mosok yang mene kok bapak yang mbak ibu itu e turu. Biasanya jam sembilan itu turu. Lah sampean kok orang melok turu pisan? orang Pengen nopo sampean? Merene. Oh pengen merene ya wes. Ayo saki gendang. Salawatan naik wes ayo cepetan. Ayo zet aku ke Arab ngaleh. Ayo. A ah nariah wes ayo, ayo. Banter. Allahumma sholli salatan kami latan wa salim salaman taman alaiatina muhammadin illati tanhalu yauqo tuwa tan fariju bil Watu kode pilawa iju, Watu nalu pirongaib, Buwa usnul awati miwayus, Taskal mu Piwacil karin, Miwa ala ali iwasopi, iku lilah mati ana fasin piatati kuli maklumillah ya allah robbal alamin sapa sing ngulangi jeng eh? ngulangi sapa hah hmm. guru ayo wis enggeh nggih calon tentara kok gendute ngene nggih monggo nyuwun sarem napa Imun. Sarungnya cap apa? Mangga. Nah ini sarung mangga. Ayo sung banter. Ayo mau. Iso kok orang iso ya rata kayak kok Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Kok munggah Kita mau sarung mangga. ngene Ayo. Iya. Sarung mangga, sarungnya apa? Anca. Mojet, cek nih, tapi itu wes, wes, pon, oke, pon, kulo nyon ngapun ten, saat itu nyon ngapun nyon mukom masalah barokah, al-fatihah. alhamdulillah ini syaitan tahun rahim, alhamdulillah rubil alamin, rahman rahim, iman dini, iya kan ambu iya mustaqim, surat al ladin, anam taani, him gairi, mukdu bi alihim, walabdo, adlin, rubil alamin, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على خير

kagem banjenenganipun murbi ruhiina Romo Kiai Haji Anwar Zahid dipun aturaken matur sembah nuwun Jamaah pengajian ngaji bareng Masjid An-Nur ingkang Allah hormati manji acara ingkang kaping gangsal inggih punika dipun lajengaken kaliyan selawatang ingkang badhe dipun isi dening Guru Badroh Al Mubarak Sepindah malih matur, sem, matur sembah nuwun sangat dumateng sedaya pengisi acara, sedaya tamu undangan, sedaya warga dukuh Sumber Hadipolo, warga dukuh botolor Lor Ngembal Rejo, warga warga dukuh Mboto Kidul Ngembal Rejo, warga dukuh Kauman Ngembal Rejo. Lan matur sembah nuwun dumateng sedaya seluruh pengamanan sanggeng jajaran Polres Kudus. Babin kam polsek mbae, Babinsa sakuramil mbae, linmas desa ngembal rejo kalian sahabat Banser Ansor MWCNU mbae. Matur sembah nuwun sanget ugi dipun aturaken dumateng sponsor acara ngaji bareng Masjid An-Nur wonten dalu punika punika sirup cap buah mangga pimpinanipun Haji Arif Mastrik Saalajengipun wekdal sowanggenan kula ka sumanggaaken kagem Guru Badroh al Mubarak. Saking menawi wonten kirang lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا